Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Irfan Dianwar. Kali ini saya mau memberikan video tutorial cara membuat lampu bleed atau lampu, mungkin banyak juga yang menyebutnya lampu strobo. Seperti inilah bentuknya. Bentuknya sangat simpel. Kita cukup menggunakan 3 komponen saja, seperti relay, dioda sama elko ya. Di sini kita tidak menggunakan IC maupun transistor. Oke, simak terus video sampai selesai. Jadi bahan pertama yang saya gunakan adalah relay yang 5 kaki. Di sini saya menggunakan yang 5 volt DC ya. Kalian juga bisa menggunakan yang 12 volt DC, tidak masalah. Untuk selanjutnya kapasitor elko. Di sini saya menggunakan 4700 farad. Jadi biar kedipnya lebih pelan ya. Apabila kalian mau menggunakan kedip yang lebih cepat, kalian cari yang lebih kecil lagi faradnya. Dan sini dioda IN4007 ya, satu buah aja. Dan di sini saya menggunakan lampu LED warna putih. Kalian boleh menggunakan LED terserah warna apa saja, yang warna-warni pun boleh, itu tergantung selera kalian ya. Di sini saya menggunakan yang 5 volt. Nah, untuk tahap awal kalian jumper ini ya, jumper dari sini ke sini. Nah, seperti ini jumpernya. Nah, ini ya. Untuk selanjutnya kita solder dioda di kaki COM, kaki tengah, sama kaki ini ya, kaki input. Jadi ini yang bergaris, yang garis putih ke kaki COM ya. Jangan sampai kebalik. Ini kaki COM. Nah, untuk selanjutnya kita solder elko. Di sini di jalur apa namanya ini, jalur plus. Di ke bagian kutub plus. Ya, kutub plus tidak ada tulisan garis-garis putih ya. Jadi ini kutub min, jadi ini ke min ya. Jadi si bagian min ini ke sini, ke sebelum dioda ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini sangat simple ya pembuatannya. Kita cukup menggunakan 3 komponen ini aja, tanpa ribet-ribet menggunakan IC maupun transistor ya. Nah, untuk selanjutnya kita solder LED-nya ke tengah ini, bagian plus ya. Bagian plus, bagian COM ya. Untuk min ambil di kaki elko sebelah min ya. Nah, seperti ini. Coba kita tes. Di sini saya mengetes menggunakan trafo 12 volt ya. Ini trafonya.
trafonya ya, saya menggunakan trafo 12 volt. Di sini ini dia, menggunakan power supply 12 volt. Untuk pembuatan power supply-nya kalian bisa cek di kolom deskripsi ini ya, sudah saya kasih link-nya kalau kalian mau membuatnya. Nah, coba kita tes. Di sini bagian min ya. Dan sini bagian plus. Coba saya matikan lighting dulu. Bentar ya, saya tutup semua dulu, saya tutup jendelanya biar nampak jelas. Nah, seperti inilah. Ini cocok bagi kalian yang menggunakan, mungkin kalian gunakan sebagai aksesoris sepeda motor. Ini seperti lampu pesawat ya, di bagian bawah pesawat. Sangat keren ya. Jadi cukup sekian video tutorial kali ini. Bagi kalian yang mungkin belum berlangganan dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Dan apabila ingin yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ataupun di Instagram saya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.